Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai, sayur, dan lain sebagainya untuk hari ini, pemirsa. Oke, ada lonjakan harga cabai untuk hari ini, pemirsa, ya, terutama harga cabai merah dan harga cabai rawit merah. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Mari kita langsung mereview harga cabai untuk hari ini. Mari kita ikuti bersama-sama. Tomat, pemirsa, ada tomat masih dijual dengan harga Rp24.000. Saat ini naik, ya, pemirsa, ya, meledak harga tomat. Iya, tomat, ya, Rp24.000. Ya, untuk harga ini, bunga kol masih dijual dengan harga Rp16.000. Dan untuk harga wortel saat ini dijual dengan harga Rp12.000 untuk harga saat ini, ya. Ada kacang panjang Rp7.000 per kilonya, ya, ada kacang panjang. Dan untuk harga baby corn dijual Rp5.000. Dan untuk harga buncis, ya, masih dijual Rp7.000 per kilonya. Terong ungu masih Rp8.000, terong ungu, ya. Untuk harga pare masih Rp10.000. Dan untuk harga terong hijau dijual dengan harga Rp8.000. Dan untuk harga oyong masih dijual dengan harga Rp10.000, ya. Untuk harga timun dijual dengan harga Rp6.000 untuk harga saat ini. Dan untuk labu siam dijual dengan harga masih Rp4.000 per biji, ya. Ada sayur selobor, ya, sayur selobor masih dijual dengan harga Rp7.000, ya. Ini naik 1.000, pemirsa, ya, Rp7.000 untuk harga saat ini, ya. Dan untuk harga sayur kol, ya, sayur kol cakep banget, pemirsa, dijual dengan harga Rp10.000 per kilonya untuk harga saat ini, pemirsa, ya. Ada daun bawang juga masih lumayan tinggi, Rp10.000 untuk harga per kilonya saat ini, ya. Oke, kita langsung review harga selanjutnya, ya, pemirsa, ya. Oke, pemirsa, kali ini kami sudah berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai, ya. Ada kenaikan atau sebaliknya ada penurunan. Oke, kita langsung saja review harga cabai hari ini, ya. Untuk yang pertama kami review ada cabai rawit putih, pemirsa, ya. Cabai rawit putih untuk harga saat ini dijual dengan harga Rp20.000, masih Rp20.000 per kilonya untuk harga eceran di pasar tradisional, ya. Ada juga cabai rawit hijau, ya, tapi ini jenis yang dari Wonosobo, ya, pemirsa, ya. Dari Wonosobo dijual dengan harga, ya, Rp16.000, ya, Rp16.000 untuk harga cabai rawit dari Wonosobo, ya. Untuk harga selanjutnya ada cabai hijau, ya, pemirsa, ya, agak keriting sedikit, ya, tapi ini campur. Cabai hijaunya dijual saat ini per kilonya di pasar tradisional dengan harga Rp20.000 untuk harga saat ini. Untuk harga cabai rawit yang biasa itu yang dari Brebes, kalau tidak salah, itu kami belum konfirmasi, ya. Kabarnya kalau tidak salah itu yang dari Brebes Rp16.000 ini, ya, untuk harga cabai rawit hijau, ya, saat ini, ya. Super Door Rp36.000 untuk harga Super Door, ya, bawang merah Super Door. Ya, untuk harga selanjutnya ada cabai rawit merah, pemirsa, ya. Ada cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp48.000 untuk harga eceran di pasar tradisional untuk hari ini, ya. Rp48.000 untuk harga
cabai rawit merah yang biasa ya pemirsa ya. Kami pantau cabai rawit ori saat ini belum ada ya, belum ada stok di pasaran begitu ya pemirsa ya. Ada juga bawang merah di sini masih dijual dengan harga Rp32.000 ya untuk yang besar. Untuk yang kecil harganya dijual dengan harga Rp24.000 ya pemirsa ya. Ini untuk harga bawang merah saat ini ya per kilonya di pasar tradisional untuk saat ini ya pemirsa ya. Ya pemirsa, ada cabai merah besar ya, ini CMB, cabai merah besar. Untuk saat ini cabai merah besar dijual dengan harga Rp68.000, hampir tembus Rp70.000 per kilonya untuk harga saat ini di pasar tradisional pemirsa ya. Ini harga cabai merah masih sangat tinggi ya dibanding dengan harga cabai rawit merah untuk harga saat ini ya pemirsa ya. Oke pemirsa, demikian tadi informasi harga cabai, sayur dan lain sebagainya untuk hari ini ya pemirsa ya. Harga terbaru saat ini ya. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Dari pasar tradisional kami melaporkan ya, dari Jejak Sang Kreator. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video kami bermanfaat untuk Anda. Oke, dari pasar tradisional kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.